Inilah beberapa manfaat dari pemberian garam pada tanaman kelapa yang wajib kita ketahui. Yuk kita intip bagaimana peran dan fungsi pemberian garam pada tanaman kelapa. Menurut penelitian dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember yang diterbitkan di Warta Pos, penelitian kopi dan kakao pada 15 labu ke bawah garam terus bisa menggantikan pupuk hasil dengan jumlah dan dosis tertentu. Manfaat garam untuk tanaman adalah, apakah kita ketahui ternyata garam bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas buah kelapa, namun garam juga bisa meningkatkan buah lain seperti buah durian, mangga, dan lain sebagainya. Inilah manfaat garam bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama tanaman yang menghasilkan buah. Pemberian dengan jumlah dan dosis tertentu pada tanaman yang diberikan melalui pupuk garam sebagai pengganti kalsium klorida atau KCl. NaCl merupakan unsur kimia yang dapat memperkaya kehadiran organisme tanaman seperti bakteri dan lain sebagainya. Cara pertama, pemakaian garam untuk tanaman, melarutkan 1 kg garam ke dalam 5 liter air, lalu aduk sehingga garam menjadi hancur, dan larutkan di air. Mengadukkan selesai ketika air menjadi larutan pekat. Kemudian jika sudah dilarutkan dengan air, kita bisa siramkan kepada tanaman kelapa. Kemudian cara yang kedua atau cara sederhana, yaitu cara mengambil 1 sendok teh garam dan larutkan ke dalam 1 liter air dengan cara dikocok sehingga garam hancur dan larut. Setelah larut dan hancur, larutan air sudah bisa digunakan ke tanaman. Inilah hasil tanaman kelapa dari hasil pemupukan dengan menggunakan pupuk garam yang kaya akan NaCl atau natrium klorida sebagai pengganti kalsium atau kalsium klorida. Demikianlah beberapa manfaat dari pemberian garam pada budidaya tanaman kelapa.